Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat berhujung minggu. Saya ucapkan kepada semua yang sedang mengikuti kami di Facebook Institut Darisan dan kembali lagi kami dalam rancangan Santai Hak bersama-sama dengan saya Tuan Haji Aisyari. Apa khabar Pak Ya? Baik, alhamdulillah. Ani apa khabar? Alhamdulillah sihat Pak Ya. Dah sebulan lebih dah Pak Ya. Ya, sebulan lebih tidak bertemu dengan Ani tetapi walaupun bersiaran di ke udara pada setiap hari tapi kita tak bertemu. Hari okey ni eh? Alhamdulillah sihat Pak Ya, masih inilah Pak Ya. Hari ni masak apa ni hari ni? Hari ni tak masak apa? Hari ni tak bercadang lagi nak masak tapi dalam fikiran tu rasa macam nak masak ayam lah tapi tak tahu ayam masak apa, itu yang tak pasti. Oh, masak kurma ni, masak kurma. Menarik juga tu. Sebab apa saya kata masak kurma? Sempena nak menyambut Ramadan. Tapi pasal bila bulan Ramadan kan makan kurma. Jadi bila masak kurma tak payah makan kurma dah. Tapi masak ayam masak kurma dia tak pakai kurma apa ya? Itulah dia. Okey, okay, baik. Baik, baik, sihat baik. Saya alhamdulillah pada setiap hari macam inilah tiap-tiap pagi lepas solat subuh turun yang paling lepas tu apa ni tau? Tengok pokok. Tengok pokok. Saya ke waktu PKP ni saya tanam pokok. Pokok pria, ada bende. Ada dapat hasil, lah. Belum lah, baru tanam mana lah. Hasilnya ada dekat supermarket lah. Tak adalah, babi aku minggu lepas tanam toge cepat dia dapat hasil. Oh betul lah, toge betul. Saya payah tanam lah, berlambat dapat hasil. Saya ingat betul lah nak. Okay, baik. Jadi apa ni, kita macam biasa santai Ahad Pak Ya. Kita hari Ahad ni kita hari relax tak nak bincang benda-benda serius. Tapi itulah Pak Ya. Sebanyak kita kena berikan sedikit info kerana kita mengisi ruang dan peluang yang ada ini untuk kita mengisi hari-hari rakan-rakan kita yang duduk rumah dah sebulan ni Pak Ya, sehingga 24 hari bulan. Mungkin puasa kita 24 hari bulan, kita akan ada PKP dalam tempoh puasa Pak Ya. Itu sedikit sebanyaklah kita kena. Hari ini dah hari keberapa Dave? Kita berada di rumah ni sebenarnya. Saya ingat lebih kurang dekat hari 32 atau hari 33 macam tu Pak Ya. Ataupun lebih lagi sebenarnya. Tapi itulah Pak Ya. Itu sedikit sebanyaklah. Macam biasa ide macam-macam program Pak Ya, Pak Ya dengan Cendol Pak Ya, saya dengan Fakta Analisis. Mungkin Pak Ya boleh kongsikan sedikitlah apa yang perbincangan Cendol Pak Ya yang okey, sebelum tu Nek, sebelum kita ke rangkuman kita hari ini, kita ada banyak apa nama solat-solat ataupun rancangan ataupun aktiviti ataupun yang kita isikan dalam slot segmen kita boleh anda ceritakan kita punya segmen menarik hari ini. Okey, baik Pak Ya. Itu perlu juga kita kongsikan, insyaAllah sekejap lagi kita akan paling penting kalau dekat poster kita, kita ada gambar orang yang agak istimewa. Orang cakap siapa ni? Itu dari Dr. Akiko lah. Itu adalah kita punya tetamu yang kita bawa daripada biasa Indonesia. Kali ini kita bawa daripada Jepun. Dan juga ada tetamu yang kita akan dengarkan Datuk Samsudin Osman ataupun lebih kenal dengan Desmond untuk membacakan sajak dan atau puisi beliau, dan kita juga akan bersama dengan Profesor Dato' Dr. Muhammad Ridwan Osman, dan pastinya ada slot-slot yang menarik seperti kita akan membicarakan mengenai perkara yang viral minggu ni Pak Ya. Viral. Ini part yang saya rasa paling best lah. Kita nak tengok apa yang viral minggu ni, sebenarnya kita akan baca dan kita akan lihat bagaimana dia sudut viral dekat media sosial ni. Benda yang viral yang trending di Twitter dan viral yang cariannya agak tinggi di Facebook dan juga Google. Dan kemudian kita akan bersama dengan slot santai seni, kita akan lihat daripada apa bacaan puisi oleh saudara Dan Sman, dan juga perkongsian fotografi, dan yang di akhir rancangan kita akan bagi satu resipi Pak Ya. Untuk resipi semua penonton kita. Hadiah resipi sempena dan Ramadan ni kita kongsi satu resipi. Nak tahu apa resipi kena tunggu sampai habis lah Pak Ya. Ini pasti menarik. Okey, untuk rangkuman kita pada minggu ini Anip, untuk apa yang telah kita sajikan minggu ini sepanjang minggu ini dengan saya dengan slot Cendol Pak Ya, kita telah bersama-sama pada hari Isnin
bersama dengan Yang Berhormat Tuan Izam Hashim, iaitu Esko Kerajaan Negeri Selangor yang menerajui portfolio pertanian dan industri asas tadi di peringkat Negeri Selangor, yang telah mengupas tentang PKP rangsangan yang boleh dibantu kepada petani, peternak dan nelayan, iaitu pada 13 hari bulan. Kemudian yang keduanya, kita jemput sekali lagi seorang lagi Esko Kerajaan Negeri Selangor pada 15 hari bulan, iaitu pada hari Rabu, iaitu kita berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim. Ini merupakan pengurus Jawatan Kuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan Industri Kecil dan Sederhana Negeri Selangor, di mana kita melihat sebab ini antara pokok utama kepada selepas daripada COVID, mampu dah industri-industri kecil atau dan sederhana ini terus berkembang, ataupun mereka terus bertapak, ataupun bagaimana. Sebab ini menjadi titik utama kepada pekerja-pekerja, warga kerja kita, kan, guna tenaga kita, bagaimana berlaku tak apa nama pengangguran dan sebagainya, pembuangan kerja dan sebagainya, telah dikupas dengan baik oleh Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim, di mana Selangor telah menyediakan beberapa bantuan dan juga pakej rangsang untuk membantu IKS. Dan yang akhirnya pada sesi hari Jumaat, nanti kita bersama dengan bekas Menteri Kabinet Pakatan Harapan, iaitu Ahli Parlimen daripada Kuala Lumpur, Yang Berhormat Datuk Dr. Xavier Jayakumar, yang sebelumnya adalah Menteri Air Tanah dan Sumber Asli, juga bercerita berkaitan dengan beberapa isu berkaitan dengan sedikit dengan tumpuan, bagaimana membantu warga mas, orang asal dan juga gerak-gerak kerja yang telah dilaksanakan di peringkat Parlimen Kuala Langat itu sendiri. Itu sedikit-sedikit Anip daripada rangkuman yang telah kita buat, dan saya kira teman-teman kita di luar boleh tengok terus kita punya ni melalui YouTube Insu Darul Ihsan. Di mana Insu Darul Ihsan ni Anip, kita bekerja setiap hari. Betul, 24 jam, hampir 24 jam kita teruskan usaha kita. Betul, walaupun Maya, dalam PKP pada setiap hari kita habis mesyuarat pun 12 lebih untuk kita lihat besok punya, keesokan harinya punya program. Betul. Lepas tu untuk persediaan hari keesokannya kita review balik apa kesilapan-kesilapan dan kelemahan yang kita buat. Okey, teruskan Anik dengan Anik. Saya ingat fakta analisa saya cukup menarik tahu untuk minggu ni dan punya ni yang cukup tinggi. Silakan Anik. Okey Pak Ya, pertama seperti yang Pak Ya sebut tadi, kita kerja setiap hari. Apapun sebelum saya nak bincangkan tentang fakta analisis, kita harus kita beri penghormatan kepada rakan-rakan team production kita yang lumus-lumus nak memastikan bagaimana dia nak belajar benda ni dalam masa yang singkat, dan terusnya dia buat improvement. Team-team production kita, Encik Gara Arifin, Encik Suhairi, dan lain-lain semua pengorbanan Encik Syarifuddin, Encik Barin dan lain-lain semua yang masih menyokong kita untuk memberi konten, staff-staff semua. Itu kita tak boleh nak lupakan Pak Ya. Okey, ya, baik. Jadi kita berbalik kepada fakta analisis seperti biasa yang dapat saya kongsikan. Seperti hari biasa, fakta analisis akan bersiaran Selasa, Khamis dan juga Sabtu, dan Sabtu kita akan ada dua slot, pagi dan petang. Hari Selasa Pak Ya, kita bersama dengan Dr. Kunto Adiwibowo daripada Indonesia, daripada Lembaga Survei Kedai Kopi. Kita berkongsi mengenai musuh tanpa sepadan ini. Kita melihat bagaimana Indonesia sekarang ini yang pada asalnya orang tertanya-tanya mengapa Indonesia macam tak ada isu COVID. Tapi sekarang kerana boleh dikatakan Pak Kunto berkongsi sedikit lambat, tapi bukan melambat, maksudnya keseragaman arahan dari peringkat pemerintah itu menyebabkan beberapa isu yang telah menyebabkan kes COVID ini lambat ditangani, dan ini menjadi satu yang merisaukan. Angka di Indonesia itu, kalau COVID itu naik dengan secara mendadak hari demi hari, itu yang dapat kita kongsikan. Dan juga Cik Garo Arifin juga berkongsi masuk kepada musuh tanpa sepadan ini, berkongsi pengalaman Malaysia dan sekarang ini dalam tempoh 10 bulan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Itu je yang kita kongsikan pada hari Selasa, yang membicarakan tentang musuh tanpa sepadan. Dan kepada hari Khamis, kita mengambil inisiatif untuk berbicara mengenai alam sekitar Pak Ya. Yang ini menarik, bagaimana dua orang aktivis, iaitu saudara Yusaimi Abdul Majid, saudara Yusaimi Mayusof. Mayusof ya, atau dikenali sebagai Encik Tango. Tango. Dan juga Encik Beh, yang merupakan dua ini adalah aktivis alam sekitar. Saya menarik melihat perspektif perbincangan mereka ini apabila Beh ni orang yang muda, umur sekitar 20-an, masih lagi pelajar.
dan Encik Yusaimi ni orang yang agak senior dan mereka ini mempunyai satu kesepahaman yang menarik iaitu menjaga alam sekitar. Dan saya agak menarik perbincangan itu apabila mereka membincangkan tentang isu alam sekitar dan mereka masih lagi bekerja keras untuk memastikan alam sekitar terjaga walaupun dalam tempoh COVID-19 ini, Pak Ya. Itu yang kita agak salute lah untuk tim-tim ni. Saya melihat, looking forward lah untuk berbincang lebih lagi mengenai alam sekitar ni dengan kedua-dua panel kita. Dan semalam, hari Sabtu, saya bersiaran dua kali, Pak Ya. Saya overtime dengan Sabtu. Sebab Sabtu ni penting, Pak Ya. Kita berbincang mengenai isu kekeluargaan, isu kanak-kanak, isu wanita dan kebajikan masyarakat sebagainya. Dan semalam kita berbincang mengenai rumah, Pak Ya. Rumah. Sebab pagi kita berbincang mengenai mengurus kehidupan di rumah. Betul. Dan petang kita berbicara mengenai selamatkah duduk di rumah. Semalam pagi apabila berbicara mengenai mengurus di rumah, kita bersama dengan Dr. Iliani daripada UIA Pahang. Yang mengenai membicarakan mengenai cara pengurusan ubat di rumah, ubat-ubatan. Dan juga kita berbincang bersama Dr. Aini Azika yang membincangkan mengenai psikologi, tekanan-tekanan yang dihadapi di rumah dan bagaimana untuk kita mengatasi dan berhadapan dengan situasi ini. Dan di sebelah petang, kita berbincang mengenai selamatkah duduk di rumah dan bersama dengan saya petang semalam, saudara Puan Fadilina Sidik dan juga saudara Yu Renchung yang merupakan aktivis WAO yang membicarakan mengenai bagaimana kita nak menjadi orang yang cakna, jiran yang cakna kepada kes penderaan yang kita ada di sekeliling rumah kita. Jadi itu sedikit sebanyak, Pak Ya, fakta analisis minggu. Dan kita masih lagi berusaha untuk mengisi slot-slot fakta analisis dan cendol kita, Pak Ya, yang minggu ke depan ni dengan yang lebih menarik. Jadi, Pak Ya, kita terus, Pak Ya, kita update situasi COVID semasa, Pak Ya. Betul. Kerana kita ada tetamu yang akan bersama kita. Tadi sebelum tu saya kongsikan daripada outbreak.my, Pak Ya, kes setakat semalam yang boleh saya saya kongsikan mengenai status COVID semalam. Ini yang kita boleh lihat apabila di peringkat Malaysia sendiri. Ini di peringkat Malaysia apabila semalam, Pak Ya, setakat jam 5.46 petang 18 hari bulan 4 2020, yang disahkan positif COVID-19 adalah seramai 54 orang je, Pak Ya. Alhamdulillah. Kes baru, Kes baru, 54 orang. Yang disahkan positif setakat semalam baru 54 kes baru dan menjadikan jumlahnya 5,305 orang, Pak Ya. Dan yang telah sembuh pertambahan sebanyak 135 orang yang menjadikan jumlah keseluruhan adalah 3,102 orang, Pak Ya. Dan menyedihkan sikit, duka cita, ada dua kematian dan menjadikan jumlah kematian di Malaysia setakat ini 88 orang, Pak Ya. Jadi kita masih mengharapkan rakyat Malaysia untuk terus patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, Pak Ya. Kerana kita dah bukan, ini belum lagi nak menyorak kemenangan, Pak Ya, tapi ini adalah, saya rasa ini adalah usaha rakyat Malaysia. Selain daripada usaha frontliner yang kita tak boleh nafikan, mereka ni bekerja keras, Pak Ya. Ini adalah usaha rakyat Malaysia yang mentaati arahan dan peraturan yang telah diarahkan oleh kerajaan Malaysia. Dan ini adalah hasil yang boleh kita lihat apabila kita berjaya mengekalkan dua angka untuk beberapa hari ini, Pak Ya. Dan Tiga hari. Dan kes kesembuhan kita lebih tinggi daripada kes yang positif sejak lima hari yang lalu. Jadi kita, kes kesembuhan kita sudah capai 58 hingga 60%, Pak Ya. Saya kira peratus saya lah. Jadi itu sedikit sebanyak. Dan Malaysia sekarang duduk di tangga ke-34 negara yang banyak menghidapi positif COVID-19, selama 5,305 orang. Dan yang tertinggi sekarang ni adalah US lah, seramai 738,913. Dan pertambahan kes sehari lebih kurang dalam 26,000, Pak Ya. Dan kematian pun telah mencapai hingga 39,000. Jadi ini sedikit, Pak Ya, kita kongsikan dulu. Dan kita akan melihat perspektif COVID-19 ini daripada keseluruhan dunia berapa, Nek? Keseluruhan dunia sekejap. Keseluruhan dunia yang boleh saya kongsikan di sini adalah sebanyak 2 juta, Pak Ya. 2 juta. 2.3 juta. Yang telah disahkan positif, yang telah mati lebih kurang 160,000, Pak Ya. 160,000. Okey. Yang telah sembuh lebih kurang 596,000.
Ini yang boleh kita teruskan. Jadi Payah, kita akan terus dengan untuk melihat COVID ni daripada perspektif yang lebih luas, daripada merentas Malaysia, bukan Malaysia saja. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Dr. Akiko Horiba daripada Sasakawa Foundation, salah seorang teman kita. Mungkin studio boleh... Dia rakan strategik kita ni. Sasakawa Peace Foundation merupakan strategik, rakan strategik bagi saudara Ehsan kan, untuk kita banyak buat collaboration, program-program secara bersama kan, dan di sama dengan satu lagi kita punya rakan kita di daripada Indonesia juga, antara rakan strategik kita Habibie Center. Ya, Habibie Center. Dan ini sahabat kita yang mungkin kita boleh bertanyakan mengenai update semasa bagaimana perjalanan pengurusan COVID di Jepun ya. Okay. Hello, selamat pagi Dr. Akiko. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nanti orang tanya ni, betul ke ini apa ni Dr. Akiko daripada Jepun? Betul Dr. Akiko. Hai, macam tu ya. Macam mana? Dr. Akiko, ini adalah Dr. Akiko daripada Jepun, Dr. Akiko Horiba daripada Sasakawa Peace Foundation. Memang daripada Jepun, memang dia cakap Melayu. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Okey, apa khabar Dr. Akiko? Sehat ya? Baik, baik saja. Baik. Sekarang bagus. Saya ada Kyoto. Di Kyoto. Kyoto, bukan daripada Tokyo. Ya. Jadi Kyoto dengan Tokyo tu seberapa jauh, Doktor? 500 kilo. Wah. 500 kilo. 500 kilo lebih daripada Jadi kalau pakai Shinkansen yang bullet train kira-kira 2 jam. Oh, 2 jam. Train 2 jam dia bayar, tapi dia bullet train lah. Bullet train. Ya. Okey Dr. Akiko, jadi kita di Malaysia ini berbesar hatilah Dr. Akiko sudi bersama-sama dengan Institut Darul Ehsan untuk berbicara mengenai situasi semasa COVID. Kita mau berkongsi pengalaman-pengalaman tentang COVID ini, Dr. Akiko. Mungkin yang pertama saya tanya dulu ya, Pak ya. Ya, teruskan ni. Okey, Dr. Akiko, seperti yang bermula tadi kita ada berbicara sedikit. Kalau di Malaysia ini sekarang dalam tempoh lockdown itu seperti PKP itu, Perintah Kawalan Pergerakan itu tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar. Kalau keluar itu harus ada surat yang disahkan oleh pihak polisi. Kalau keluar itu kena punishment itu, Dr. Akiko. Langsung ditangkap itu. Jadi kalau boleh Dr. Akiko kongsikan, kalau di Kyoto khususnya di Jepun itu gimana? Ya. Dalam tempoh COVID ini, kerana kalau saya boleh lihat tadi di Jepang kedudukannya di 14, tangga 14 dalam dunia. Ya. Status COVID-nya agak tinggi. Mungkin Dr. Akiko boleh kongsikan dahulu. Ya. Terima kasih banyak. Jadi banyak orang di Jepang sekarang kerja di rumah, memang begitu. Yeah. Tapi di Jepang kan 120 million population. 120 ya. 120. Jadi nomor 10 dalam dunia. Dunia. Jadi sebenarnya Jepang itu kecil tapi banyak populasi. Oh, okey. Masih. Dan tanggal 19 April. Sekarang 10,421 people infected corona dan 224 orang meninggal. Ya. 200 apa? 224. 224. Okey. Ya, meninggal, tapi banyak kan orang tua sudah ada sakit, penyakit seperti itu ya. Dan di Jepang itu tanggal 7 April keluar state of emergency untuk 7 provinsi, 7 prefecture. Tapi tanggal 16 April, apply seluruh Jepang. Oh. State of emergency. Seluruh Jepang. Masih tetap increase ya. Ya. Tetapi kita state of emergency itu bukan lockdown. Bukan seperti Malaysia. Jadi no fine, no punishment, tidak ada surat, bisa pergi luar. Dan kereta api pun seperti biasa, tapi cuma permintaan saja dari pemerintah, tolong stay at home gitu. Banyak kampanye juga, tolong kerja di rumah, pakai online. Jadi cuma permintaan saja, asking ya dari pemerintah. Jadi majority ya, orang Jepang majoritinya memang ikut seperti apa yang pemerintah bilang. Jadi di rumah
Adam sekurangnya semua tutup. Ya. Jadi anak-anak ada di rumah. Banyak orang kalau bisa pakai online, ya kerja di rumah. Tapi masih ada banyak orang yang pergi ke kantor kerja. Jadi beda sekali seperti Malaysia. Dan jadi kita kan khawatir sebenarnya. Betul. Sekarang mulai banyak infected corona ya. Mm-mm. Dan rumah sakit itu memang penuh ya, mulai penuh. Jadi we are very worried collapse of medical care. Oh. Belum jadi, belum terjadi, tapi hampir mulai collapse gitu. Oh. Jadi kita tidak mau seperti New York, kita tidak mau seperti Italy kan? Mm. Tetapi memang kita banyak orang khawatir menjadi obat suntik. Seperti itu sekarang situasi di Jepang. Okay, baik Dr. Kiko, mungkin ya. Mungkin Tuan Haji Yaya ada Yaya ada soalan sekejap lagi. Ha, okay. Tapi saya kalau boleh saya kongsikan ini yang terjadi yang mungkin saya kongsikan untuk kawan-kawan di luar sana. Situasi semasa di Jepun. Ini adalah Jepun di tangga ke-14 ni. Ya. Di sini adalah Jepun yang betul. yang boleh saya beritahu yang telah disahkan positif COVID-19 adalah sebanyak 10,296. Ya, ya, ya. Tapi angka kematian lebih kurang 222. Ya. Yang telah sembuh sekitar 1,000. Ya. 1,069. Betul. Dan fatality rate dia lebih kurang 2.16%. Yang sembuh lebih kurang 10.38%. Ini yang Jepun yang boleh saya kongsikan. Kedudukan semasa COVID-19 yang telah di-update saya ingat semalam, setakat semalam Dr. Kiko. Ini yang boleh saya kongsikan lah, yang sekarang duduk di bawah South Korea, di atas lebih kurang ada lagi 13. So di kedudukan 14 sekarang. Ini saya refer daripada outbreak.my. Yang ini untuk situasi dunia lah. Dr. Kiko boleh tanya sikit? Ya. Kalau di Malaysia, dia punya bila kes-kes itu berlaku, dia ada satu hospital, satu lagi dia ada pusat kuarantin. Maknanya untuk kuarantin mungkin kes-kes yang apa semua. Di Jepun macam mana kaedah dia untuk? Ya, untuk Jepun juga sekarang mulai seperti itu. Jadi kalau memang kondisinya berat, sakit berat, pergi ke rumah sakit. Tapi yang tidak begitu berat, ya harus ada di hotel. Oh, maknanya jadi memang ada pisahkan antara ya. Ya, ya. Ya, sekarang banyak pemerintah, banyak negara lakukan seperti itu kan? Karena kalau tidak rumah sakit terlalu full ya, penuh. Betul. Jadi ada yang memang sakit benar-benar ada di rumah sakit, yang belum ada di hotel gitu. Kemudian kita ada baca berkaitan dengan di macam langkah di Korea, dia buat mass test. Di Jepun ada buat begitu. Sebab Malaysia pun sekarang tengah-tengah buat begitu. Ya, kita ada memang beberapa harus, tempat. Ya, memang Jepun pun harus ikut seperti Korea. Sekarang ada banyak discuss. Karena belum ada banyak PCR inspection. Kurang. Oh. Di Jepun. Jadi kita ada yang bilang mungkin 10 kali lebih ada infected people in Jepun. Jadi kita di Jepun itu PCR inspection itu memang kurang, tidak seperti Korea. Jadi kita memang harus lakukan seperti Korea gitu. Sekarang ada banyak discuss tentang itu. Jadi ada satu profesor Honjo, dia dapat Nobel Prize in medicine ya. Oke. Beliau bilang corona itu seperti invisible ninja gitu. Oke. Okay. Jadi memang harus tahu di mana ada ninja. Berarti harus ada banyak PCR inspection. Ya. Yeah. Dan kita memang harus tahu ninja karakteristik ninja bagaimana gitu. Jadi kita memang mulai banyak PCR inspection tapi belum banyak. Belum memang penuh. Jadi sekarang mulai lebih cepat harus lakukan inspection gitu sekarang. Okey, baik Dr. Kiko, kita berharap Jepun juga cepat sembuh kembali segera.
sehat. Saya pun nak jalan ke Jepun ni. Ya, yeah, please tolong datang. Kalau okay, tidak Dr. Akiko pun tak boleh datang dekat ni. Tak boleh. Kalau tak Dr. Akiko tak boleh datang kat IDE balik. Okey doktor, sekarang yang mungkin soalan-soalan saya yang terakhir lah doktor. Sekarang musim-musim apa dekat Jepun ni? Ada apa-apa gambar nak share ke? Sekarang musimnya bagus sekali. Seharusnya harus datang Jepang sekarang. Baru selesai sakura, bunga sakura. Bunga sakura. Baru selesai. Ni ada gambar. Kalau pergi ke Hokkaido, murai bunga sakura. Jadi di Kyoto, sakuranya selesai. Mulai berbunga apa different flowers. Tapi banyak flowers karena spring kan. Dan cuacanya bagus, ya. Tapi karena gara-gara corona kita kan tidak bisa pergi luar. Iya betul. Tapi masih ada banyak orang apa jogging itu kan banyak di Jepang. Yeah, yeah. Tapi memang kita tidak bisa menikmati bawa apa pohon gitu, duduk bersama itu tidak bisa lakukan tahun ini. Okay. Tapi ini ada gambar-gambar yang di-sharekan oleh production team. Itu gambar cantik sekali. Jadi payah kita kena segera berusaha duduk di rumah, kita atasi segera COVID ni supaya kita dapat berjalan ke Jepun. Pergi dekat Jepun Betul. Apa pun Datang Kiko, terima kasih Datang Kiko kerana sini meluangkan masa yang sedikit ini. Saya rasa kena ada masa panjang lagi untuk kita berbual mengenai isu ini. Pengalaman Jepun dan pengalaman Malaysia itu harus dibincang lagi payah sebenarnya. Okey, betul. Tapi apapun Dr. Kiko, untuk masa yang terbatas ni kita ucapkan juta terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami Santai Ahad untuk berkongsi pengalaman dari Jepun Dr. Kiko. Ya. Terima kasih banyak. Ada pesan-pesan Dr. Kiko? Okey. Apakah bisa bilang satu hal? Bisa. Karena gara-gara corona, sekarang banyak orang pikir strong leadership. Dan atau power of state-nya lebih kuat. Dan menjadi nasionalismenya tinggi juga. Berarti banyak orang mulai diskriminasi juga, exclusion juga mulai. Jadi memang saya mau belajar dan saya mau diskusi dengan teman-teman di Malaysia juga. Apa itu memang demokrasinya? Apa yang penting? Apa itu leadership-nya? Seperti itu memang mau discuss. Dan gara-gara situasi corona, memang kita harus ada banyak ide, banyak option, banyak perspektif. Jadi good practice juga harus share. Jadi memang diversity itu kan paling penting. Dan participatory masyarakat itu penting sekali, khususnya gara-gara corona ya. Jadi memang kita harus cari situasi, kondisi dan solusi bersama. Itu memang mau lakukan dengan ya Jepang juga, Malaysia juga, dengan teman-teman. Dan untuk itu, turut buka informasi dari pemerintah itu penting sekali. Kalau tidak, kita tidak bisa discuss kan. Jadi memang nanti mungkin ide bisa lakukan diskusi tentang demokrasi, apa itu demokrasi, apa itu transparansi, apa itu participatory demokrasi. Seperti itu kita mau discuss ya. Betul. Baik, Dr. Kiko. Terima kasih banyak Dr. Kiko. InsyaAllah kita akan ambil cadangan Dr. Kiko tu untuk kita wawancarakan. Mungkin boleh buat online. Boleh buat online dengan daripada IDE dengan Jepun dan juga Jakarta. Okey. Okey Dr. Kiko. Terima kasih banyak. Bye. Okey Pak Yan tadi. Dr. Kiko, nampak dia ceria je ya walaupun Tempat dia ada bunga sakura ni. Dia ada bunga dia sakura. Dia ceria pasal dia ada bunga sakura tapi kalau kita ceria saya tengok gambar belakang saya ni sawah padi. Sawah padi ni saya tunjukkan gambar ni sebenarnya ini musim yang lepas. Gambar ni saya ambil musim lepas. Dia, kanak-kanak ni dia boleh main bola dekat sawah tu ni. Tapi oleh kerana musim panen kali ini dia duduk dekat rumah. Jadi dia main bola dekat dalam rumah je lah, tak boleh main dalam sawah. Kalau tak ada permainan bola sepak dalam bendang ni. Menarik tu. Tapi kali ni apa ni? Tak dapat nak meraihkan senamai seperti ni. Kuranglah.
Tapi okay. Apapun kita arahkan mereka dulu dekat rumah dalam keadaan sihat. Lepas ni dia boleh nak main apa pun boleh kan. Okey Nip, teruskan Nip. Mungkin kita ada ada lagu lah Nip. Kita rehat kejap. Kita bagi kita dengar-dengar lagu sekejap. Lagu sikit. Dia mesti kena walaupun dalam keadaan kita punya PKP ni kena ada lagu-lagu sikit. Kan? Kalau ada maknanya daripada studio lagu selingan ataupun kita tujukan lagu ini kepada teman-teman kita yang berada di rumah supaya mereka semuanya akan bergembira, ceria. Dan juga boleh mereka tujukan lagu ni. Dia boleh berinteraksi dengan kita ni. Teman-teman kita di luar boleh berinteraksi. Boleh interaksi kita melalui Facebook Institut Darisan, di siaran langsung di Facebook Institut Darisan. Boleh komen apa-apa saja kalau ada soalan ke, biar tak ada panel tapi saya dengan Tuan Haji Yahya akan jawab. Mungkin ada permintaan sebenarnya, ada takut permintaan. Dia ada permintaan cadangan-cadangan, contohnya dia orang sendiri nak sumbangkan lagu. Ada yang mungkin dia duduk dekat rumah, mereka ada lagu-lagu sendiri, dia boleh main music ataupun dia nak share menu masakan. Betul. Ada lagi itu, apa itu, lagi ni yang dia boleh itu share? Juga yang kita boleh sarankan kalau ada yang nak berkongsi tentang kreativiti masing-masing, Pak. Boleh hantarkan ke Institut Darul Ihsan, boleh PM kami di Facebook, kita akan pertimbangkan apa perkongsian yang boleh kami terima untuk kita paparkan di Santai Ahad, Pak. Ada kreativiti boleh gunting rambut sendiri ke ni kan? Boleh kongsikan dengan kami. Okey, jadi Pak, kita tunggu daripada studio ada lagu boleh dimainkan. Kita tunggu. Ada. Layan lagu dulu. Okey. Ini artis bagus ni. Artis ni bagus. Kita dengar lagu dulu. Saat tak lusa
gelang ni dan dia bagi cucu dia pakai. Dan dia mengucapkan jutaan terima kasih. Dia kata bukan dia kerja seorang, dia kata ramai lagi kerja. Dan Dato' Isyam menyatakan di sini dia mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang sebenarnya, yang antara yang mengucapkan jutaan terima kasih, yang sudi mematuhi peraturan, yang sepatutnya mematuhi peraturan. Dan paling menarik sekali, dia tulis kat bawah sekali, from your new friend, Dr. Isyam. So bagi saya, berita-berita macam ini dia sedikit sebanyak dia macam dalam tekanan yang kita hadapi untuk tempoh tempoh PKP ni, berita-berita macam ini agak macam mengembirakan lah, seronok bayar. Jadi kita ucap tahniah kepada kepada dia punya ibu dan bapa dia lah ni sebenarnya, ya, kepada Lara ni, maknanya dia satunya mendidik dengan betul, dan kepada guru sekolah dia, bersekolah kebangsaan berapa, Seri Budiman. Itu pun saya ingat juga kita ucap tahniah kepada sekolah, dan kita harapkan anak-anak kita juga boleh jadikan dia sebagai satu contoh lah, saya ingat ni. Ini semangat yang kita yang cukup baik kan, apa yang Lara buat ni, saya ingat satu tindakan juga sebab dia tulis sendiri tu ni. Ini bukan dia ni apa semua, dia tulisan-tulisan dia, saya ingat itu juga. Dan saya ingat satu lagi sikap yang ditunjukkan oleh Dato' Isyam sendiri, saya ingat satu tindakan yang cukup baik. Saya rasa kalau kita pun dapat daripada tak apalah tu, nantilah, tapi dia dalam keadaan dia suruh budak-budak aja, tapi saya tindakan yang cukup mulia daripada seorang ketua lah. Saya ucapkan tahniah. Kita pun tabik ni, eh. Macam betul, ni, betul. Mana baju Anip yang tunjuk tu ni? Salut. Yeah. Okey, Maya. Jadi okay, ini antara berita yang saya rasa memang penting untuk kita terus kongsikan vibes positif itu kepada semua orang, khususnya frontliner, Maya. Okey, kita mungkin kau tu bilang berita yang seterusnya. Alamak, yang ini apa pula? Aduh, ini Imbalan apa punya cerita ni? Okay, Timbalan Menteri Kesihatan. Apa dia? Baca tu lah. Timbalan Menteri Kesihatan ingkar PKP. Ingkar. Saya tak apa-apa nak bahas, boleh nampak. Ingkar. Dia punya tulisan tu. Aduh. Ingkar PKP. Macam mana ni Timbalan Menteri Kesihatan? Laporan kita serah pada polis. Apa cerita ni sebenarnya ni? Ini yang saya difahamkan mengenai seorang timbalan menteri yang pergi ke pusat tafis untuk memberi bantuan, tak silap saya katanya. Dan okey, memberi bantuan tu okey, Maya. Okey, betul. Itu tak ada masalah. Itu memang tindakan yang murni, tindakan yang baik. Yang tak berapa baik itu adalah seperti yang dalam gambar ni lah. Dia boleh kenduri pula tu. Kenduri makan apa ni? Kita tak cakap salah, tapi untuk buat masa ini adalah bukan tindakan yang tepat lah, Bayar. Sebab yang kita lihat bila dah duduk macam gini, confirm lah social distancing tak ada langkah-langkah penjagaan keselamatan kesihatan tu tak ada. Dah duduk, kita tak salah pun makanan nak kongsi-kongsi, Bayar, tapi ialah kalau dah lauk dalam satu bekas, orang ni ambil kita kita jarak. Betul. Bagi saya benda ni kesal. Kalau benda ni dilakukan oleh orang bawah, dia tak masalah. Bila jadi kepada orang atas, dia akan melihat macam orang atas buat, takkah aku tak boleh buat. Yang ini saya rasanya sebab kita tabik, kita hormat kepada tindakan polis yang bekerja keras. Siang malam mereka ni berada dekat tengah jalan raya, dengan panas, dengan apa semua, untuk pastikan bahawa semuanya ikut arahan PKP mereka. Tiba-tiba ada tindakan yang, saya ingat satu tindakan yang cukup tidak patut lah kan, daripada ni. Maknanya macam mana kita nak pastikan bahawa rakyat akan ikut arahan PKP ni, Nip, kan? Kalau maknanya seorang timbalan menteri, timbalan menteri saya ingat cukup viral, dan saya ingat kecaman dan tindakan-tindakan daripada rakyat juga telah dibuat dalam Facebook dan juga, ataupun semua media sosial. Saya ingat polis juga akan ambil tindakan. Saya rasa yang ini ni sebab yang buat tu timbalan menteri kesihatan pula tu. Kesihatan dalam pula tu. itu yang payah sikit tu. Itu payah sikit tu. Jadi kita harapkan perkara ini tidak berlaku dan polis akan panggil timbalan maknanya. Maknanya ada tindakan. Tindakan itu, susulan tu penting lah. Jadi ini berita yang kurang baik. Kurang baik lah. Tapi sebagai pengajaran, kita nak
tolong ambil serius isu ini. Dia tak kisahlah kamu berada di atas, berada di bawah, siapapun. Untuk masa ini, tolong hormat tugas-tugas frontliners, hormat perjuangan-perjuangan mereka yang sedang kerja keras untuk menghalang penularan wabak COVID-19 ini, dan kita pula yang memberi contoh yang tidak baik kepada rakyat di bawah. Itu kurang baiklah. Kalau tak ada tindakan, itu lagi kurang baik. Sebab orang bawah keluar rumah pun dah kena tangkap. Kalau ini dah macam gitu, kalau tak ada apa-apa tindakan, itu agak menyedihkan lah. Sebab ada kes-kes yang sembahyang, kena tahan. Pergi market, ada yang ziarah orang meninggal pun kena tahan, kena apa. Jadi yang ini saya tak nampak lah kalau tindakan. Ada suruh mula-mula saya ingat nenek yang ingat ya, apa ya. Nama kenduri-kenduri kepala-kepala kambing mana ya? Yang dikendal tu. Jadi saya tak nampak lah kalau ini diteruskan oleh seorang yang jawatan timbalan menteri itu dilakukan, saya ingat satu tindakan yang memang tidak sewajarnya lah. Kita mengharapkan ada tindakan yang positif, ada tindakan yang sewajarnya daripada pihak berkuasa bayar. Itu yang kita betul. Baik Maya. Ini yang saya cakap sedih. Betul. Apabila berkata warga emas meninggal dunia, boleh saya bacakan sedikit keratan dia. Usaha dan tindakan beberapa anggota polis di Kuala Lipis, Pahang, yang membekalkan makanan dan minuman kepada seorang warga emas yang dijumpai tersadar di tepi jalan pada Isnin lalu sebelum menghantarnya pulang, berakhir dengan cerita sedih. Ketua Balai Polis Kuala Lipis, Muhammad Razi Wahid, berkata semalam sepasukan anggota polis yang diarahkan untuk meninjau keadaan lelaki berusia 74 tahun itu mendapati dia sudah meninggal dunia. Pagi semalam saya suruh anak buah saya pergi pusing, rawat di rumah dan sampai-sampai panggil tak ada orang menyahut. Okay, Pak Yah, cerita Pakcik ni sebelum dia meninggal ada viral juga. Pakcik ni kisah seorang bagai ada polis yang melihat dia berjalan sejauh 1 kilometer, Pak Yah, untuk mencari makanan sebenarnya. Satu kilometer dia berjalan, polis jumpa, polis bawa balik, bagi makanan, minum semua. Dan menyedihkan, beberapa hari lepas kita mendengar yang beliau telah pun meninggal dunia apabila disahkan dijumpa di dalam rumah, dah sudah meninggal dunia. Jadi yang ini ni maksudnya, satunya kita tak boleh nafikan, satu kita ikut arahan untuk kita berada di rumah. Okey, dalam masa yang sama maksudnya sudah tentulah satunya ahli keluarga kena jenguk-jenguk, tanya-tanya jugalah, maknanya mak bapak dia mungkin duduk di rumah. Itu satu. Mungkin kadang-kadang ada warga emas yang dia tidak ada saudara mara, anak dan sebagainya. Yang ini saya ingat jiran-jiran ataupun ketua kampung ke dan sebagainya kena bantu juga. Sebab kita kuatir kes macam inilah. Walaupun dalam seluruh sudut dia kata meninggal kerana masalah jantung dan sebagainya. Memanglah meninggal ni masalah jantung apapun. Tapi kisah untuk maknanya dia keluar cari makanan tu kita rasa sedih lah. Kita tak harap kisah ini tak berlaku lagi lah Nip. Betul. Di mana-mana, sama ada di kawasan kampung, di kawasan pinggir hutan, ataupun lebih-lebih lagi di kawasan-kawasan kediaman-kediaman, taman-taman perumahan dan sebagainya. Takut di rumah tu tak ada orang, kan? Tak ada siapa-siapa kecuali. Satu lagi kadang-kadang adanya orang warga emas ni dia sakit. Betul Bayar. Ada satu kisah tu saya baca di mana dia dua orang. Memanglah dia suami isteri, tetapi suaminya memang lumpuh dan sebagainya, tinggal makcik tu seorang-seorang pun. Macam ini pun dia nak memohon pertolongan daripada siapa kalau tanpa ada bantuan daripada jiran dan sebagainya. Saya ingat yang itu juga saya ni lah kan. Okay. Apa pun yang boleh kita lihat di sini adalah apabila kita mengharapkan jiran-jiran untuk mengambil maklum dan mengambil tahu pasal jiran yang lain supaya pergerakan khusus dan tempoh perintah kawalan pergerakan. Mungkin ada jiran yang tak boleh nak membantu dengan segi kewangan, dengan bekalan makanan, tapi ambil maklum saja, cukup mengetahui keadaan jiran sebelah. Betul. Dan boleh maklumkan pihak yang bertanggungjawabkan supaya ada tindakan susulan yang boleh diambil untuk bantu makanan dan sebagainya, Pak Yah. Itu kita mengharapkan dan kita mendoakan semoga warga emas ini dikurniakan ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Pak Yah, jadi kita teruskan berita yang berikutnya. Allah, ini apa pula? Tadi timbalan Hambaba dan tadi 500 negara. Oi, apa cerita ni, Nip? Dr. Adam ni menteri kan? Tadi timbalan menteri, ni menterinya pula, Pak Yah. Allah. Okay, Pak Yah, ini kita, macam saya cakap, ini bukan sebarangan ni. Tetapi ini adalah berita yang viral di Twitter yang saya ingat agak trending di carian-carian laman sosial. Apabila kisah Dr. Adhan Baba ini sedang video call dengan salah seorang presiden parti politik,
beliau menyatakan mengenai 500 negara. Terdapatnya ada 500 negara dalam dunia ini, dan presiden parti politik itu mengucapkan tahniah bagus. Go aja. Dia kata dia buat live, dia buat sidang video conference. Video conference dengan 500 negara. Ada banyak, kalau kita buka saja seingat semua ni menyatakan kalau dia tersasul, ialah mungkin tersilap. Okeylah, dia mungkin tersilap. Dia kata kalau tersilap setakat 200 ke mungkin. Ya, sebab ada setengah berita negara, walaupun ada yang PBB sahkan 195-96. Ada juga beberapa tu yang sebut sampai 200 dan sebagainya. Kalau mungkin 200 mungkin okay, teknologi kan. Okey baik, kita dengar aja. Kita dengar. Dengar. Oh ada video dia. Sekejap eh, kalau saya boleh masukkan video sekali tak? Saya tak pasti, tapi sekejap ya, kita cuba adjust. Okey baik ya. Ada videonya. Saya buat telah pun dijirah oleh dunia Dato' Sri eh. Saya telah buat video video conferencing dengan WHO 500 negara eh. Oh, WHO. Saya live conferencing. Dia kata negara dia, bayar. Dia begitu confident tu 500 negara. Maknanya dia bukan tersasul tu. tapi bayar kita perkara sebegini kita tak jadi masalah, tapi masalah. Sebagai seorang menteri research itu harus dibuat secara proper untuk memastikan isu-isu begini. Saya mengharapkan kalau boleh menteri-menteri yang ada sekarang yang telah dilantik ini menunjukkan satu profesional yang lebih baik, credibility yang lebih baik, supaya rakyat tak adalah kecewa dengan menteri yang ada tiba-tiba ni. Jadi memberi statement seperti 500 negara dengan penuh yakin itu ialah seolah-olah membodohkan rakyat pula kan. Tapi satu info yang jelas lah pula, info yang macam tak jelas, nanti orang macam anak-anak kita kat sekolah, ada berapa negara dalam dunia? 500. Memang siapa cakap apa aja 500? Menteri Kesihatan. Berapa sebenarnya negara kat dunia ni? Okey, bayar. Kalau boleh tengok di sini, ada beberapa inilah pendapat, bukan pendapat lah. Ini ada beberapa rujukan, how many countries ada in the world. Kalau ikut daripada foreign states, melalui daripada United Nations, ada lebih kurang 195 negara dalam dunia ini. Dan mengikut states with at least partial recognition, yang diketahui dapat sebagai yang dijadikan sebagai UN, United Nations members, adalah 201. Dan kalau self-declared country, maknanya negara yang mengaku dia orang ni country, adalah 204 hingga 207. Kalau country codes in the ISO standard list, ada 249. Kalau ikut FIFA countries, itu penting tu ni. Yang penting yang bola tu ni. FIFA. Bola tu yang penting. 211. Dan di Olimpik, kalau ikut Olimpik, ada 206 negara. Jadi tak adalah tak sampai pun 300 Pak ya, tak sampai pun 500. Saya ingat kalau keluar soalan SPM pun kita gagal jawab ni. Sebab jawapannya macam-macam. Ya, saya ingat yang akan popular dapat jawapan tu yang FIFA tu ni. FIFA. Kalau yang mana FIFA. Minat bola FIFA. Tapi kalau ikut carian di Google Pak ya, kalau kita cari how many countries around the world, memang ditegaskan ada 195. Dan itu sepatutnya itu, ada 193, tapi ada dua negara yang tak dideklar, iaitu tak salah saya Israel dengan Palestin tak dikira sebagai negara. Saya tak sure kenapa, tapi apa pun kalau dikira, dua tu adalah 195 Paya. Jadi ini jelas supaya kita tak nak info kenapa kami bagi ini adalah info yang sebenar. Bukan 500 negara ya. Saya dah harap Malaysia pun tak cepat kagum lah dengan 500 negara daripada kesihatan tu. Okay, Nat. Kita mungkin boleh ke... Okay, dah habis. Nama? Habis. Kita boleh beralih kepada segmen kita yang seterusnya untuk kita... lihat, kita dah tengok cerita tentang trending, cerita tentang viral, kisah corak-corit sana sini berkaitan dengan COVID. Sepanjang COVID ini, kita hari ini kita petik cuma 4 saja, sebab ada banyak sebenarnya. Daripada cabutan tu, kita cabut 4 saja cerita yang begitu trending. Jadi kita boleh teruskan kepada kita punya segmen seterusnya.
mungkin kita beralih kepada segmen-segmen berkaitan dengan seni ya, Nek? Ah, dengan seni. Hari ini kita akan berkaitan dengan seni. Boleh, Nek? Cuma boleh-boleh. Tapi kita masih menunggu saudara tetamu kita untuk masuk. Ya, kita tunggu apa ni? Okey, kita tunggu tetamu kita masuk sekejap lagi. Tapi sebab dia belum masuk, tapi okey, saya ada makluman. Okey, maafkan saya, ada info. Israel diiktiraf oleh PBB. Dua negara yang tadi diiktiraf oleh PBB ialah Palestin dan Vatican City. Okey, itu mengenai sambungan yang mengenai pasal negara tadilah. Tapi Pak Ya, apa yang kita kongsikan mengenai kisah viral ini, pertama adalah kita nak melihat adalah satu positive vibe yang kita kongsikan. Yang kedua, kita nak melihat kesalahan-kesalahan supaya kita mengambil pengajaran, jangan kita buatlah, tolonglah. Khusus dalam tempoh PKP ni, benda-benda yang kita boleh ambil jadi pengajaran dan iktibar. Contoh macam kes jangan duduk beramai-ramai, jaga social distancing tadi. Berkenaan dengan warga emas, saya cakap kita kena ambil maklum tentang jiran-jiran, orang kiri kanan kita. Itu yang paling penting kalau ikut mafhum yang mengatakan kalau boleh kita ni kena jaga orang jiran ni Pak Ya. 40 rumah depan, 40 rumah kiri, 40 rumah kanan, 40 rumah belakang. Kalau duduk rumah flat tu 40 rumah atas, 40 rumah bawah. Aduh, yang itu yang saya takut tu ni. Itu yang kita itu sebenarnya hak dan tanggungjawab. Yang kalau boleh kita kena jagalah Pak Ya. Saya ingat benda-benda perkara-perkara yang viral, yang negatif tu kita kurangkan. Lebih-lebih lagi yang melibatkan pemimpin-pemimpin, baik kerajaan, baik apapun, kita pemimpin ni dia jadikan masalah viral. Ada perkara yang sepatutnya rakyat fikirkan, dia tak fikirkan. Dia paksa mengulas cerita-cerita benda-benda macam tu. Saya kata kita buang masa, lebih baik. Saya ingat kita boleh tumpukan kepada usus-usus yang lebih baik, minta rakyat untuk mentelaah berita-berita, buku dan sebagainya. Tapi ini terpaksa komen perkara-perkara yang tak sepatutnya kita komen dalam keadaan yang beginilah ni. Jadi ada berita dari studio berkaitan dengan seni. Ada. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana kita nak melihat daripada santai seni kita ni adalah hari ini kita nak bicara seni foto Pak Ya. Seni foto. Seni foto. Saya dulu masa kecil-kecil pun nak macam tu juga, nak belajar mengambil foto jadi jurugambar, tapi waktu tu tak mampu nak beli kamera. Jadi tak jadilah jadi juru foto. Kita nak berbincang hari ini adalah mengenai ada seorang kawan kita ni Pak Ya, salah seorang daripada staff IDE yang dalam tempoh PKP ni mengambil inisiatif untuk mengadakan beberapa aktiviti lah berkenaan dengan fotografi ni Pak Ya. Jadi bersama dengan kita saudara Haris Hamdan. Hello, saudara Haris Hamdan, apa khabar? Assalamualaikum. Hello, ada orang salam ke? Ya Haris, apa khabar Haris? Lama tak nampak ni. Sihat Pak Ya dengan Anik ni? Alhamdulillah sihat. Okay, nampak tadi, prof kejap tadi. Ada aktiviti yang menarik berkaitan dengan fotografi. Okey. Okey, alhamdulillah. Saya terangkan sikit saya mewakili daripada grup Sembang Fotografi Shah Alam. Sembang Fotografi Shah Alam. Kami mengadakan challenge sepanjang tempoh PKP ni. Dan alhamdulillah sekarang dah masuk challenge yang ke-13. Dan setiap challenge ni dia agak unik sebab kami mengutarakan setiap topik yang berlainan pada setiap minggu, dan setiap gambar yang disubmit tu kami akan adakan live untuk kita review gambar tu daripada segi angle-nya, daripada segi colour-nya, daripada segi apa-apa yang sepatutnya untuk mencantikkan gambar tu. Dan juga rata-rata jurugambar yang join kita punya challenge ni, kebanyakannya tak semua yang professional photographer. Ada yang baru-baru nak join, tapi macam cantik lah bila kita ada yang berani nak join tu dan dia orang terbuka untuk menerima pandangan macam mana nak mencantikkan lagi gambar-gambar. Pakai kamera apa tu Rez? Okey, ada yang pakai ada pakai kamera, ada yang pakai handphone. Jadi kita variant, tak ada masalah. Maknanya terbuka tu. Maknanya terbuka kepada sesiapa sahaja ke ataupun orang Shah Alam saja. Kita sebenarnya nak terbuka pada seluruh Selangor kan, sebab kalau nak macam negara Malaysia ni macam terlampau ramai takutnya submit kan. Sebab kita hanya limitkan pada dua hari je. Contoh macam hari ni kita baru mula topik yang bertemakan warna. Jadi kita akan live pada malam besok dan kita akan review dengan panelis yang kita akan pilih.
Maksudnya macam mana tu, Riz? Challenge tu macam mana? Kalau kita lumba motor, challenge lumba macam tu. Kalau dalam fotografi, dia challenge dia macam mana? Okay, contohnya, okay, tema kali ni adalah tema warna. Okay, macam mana nak create tajuk warna tu untuk masukkan dalam gambar? Macam baru lepas semalam, topik yang kita kenakan adalah topik topeng. Jadi macam mana? Macam baru yang gambar saya share ni adalah gambar yang bertemakan permainan, tak silap saya. Ada ke? Ada yang nak share ke? Permainan ambil, maknanya ambil tema. Gambar orang ambil gambar orang permainan maksudnya macam tu. Betul. Ada yang menggunakan ada yang direct, ada yang gambar permainan betul-betul. Ada yang gambar berkaitan dengan macam-macam permainan, macam kita nak main gasing ke kan, nak main jump ke. Dia bermacam-macam. Jadi macam mana kita nak interpret dalam jenis gambar tu sendiri. Maknanya satu orang kena boleh hantar satu saja ke macam mana tu ni, Riz? Okay, gambar yang terbaik dan kemudian kita akan pilih gambar tu untuk kita review kan daripada segi apa yang terbaik yang dalam gambar tu. Dia termasuklah daripada segi edit dan juga daripada segi coloring gambar tersebut. Dan juga gambar ni yang menariknya, kita tak boleh nak gunakan photo manipulation. Dia hanya betul-betul gambar direct, gambar yang ada di persekitaran rumah. Kemudian hasilkan, kita akan review lah. Jadi contoh-contoh gambar yang telah dihasilkan. Tunjuk kalau Doraemon ni apa-apa ni? Ni Doraemon ni? Permainan. Ini bukan Doraemon? Dia tak tahu lah, mungkin cakatak kan. Doraemon kat Putrajaya. Dia sekarang beralih tempat Doraemon. Ini bukan Doraemon lah ni. Okay. Macam tu macam ni. Nah, contoh macam ni ni adalah permainan game slipper, baling slipper kan. Macam ada game lain, macam ni ada yang catur kan. Jadi macam apa yang diorang faham. Okay. Suara ni. Tak ada suara. Haris. Okay. Terus. Teruskan, Haris. Mana kalau contoh kita ambil contoh yang main catur ni, permainan catur ni. Kalau daripada segi penjurian macam mana dia nak judge tu Riz? Okay, contoh macam ni pada gambar catur ni contoh macam jurugambar tersebut, dia highlightkan salah satu buah di dalam catur tersebut. Jadi macam dia highlightkan knight kan? Mungkin nak katakan knight tu yang dia tinggal the only one dengan king yang kat belakang tu. Jadi macam mana dia nak mungkin nak katakan waktu ni tengah stres. Macam mana dia nak keluarkan daripada masalah tersebut. Mungkin macam tu boleh jadi. Jadi interpretasi gambar tersebut dia bermacam-macam. Macam mana kita nak nilai gambar tu. Jadi pada saya gambar ni dia nak tengok daripada segi penceritaan, daripada segi angle-nya, daripada segi warna dia tukar daripada black and white-nya. Jadi macam itulah. Jadi kita boleh lihat juga payah ni gambar-gambar lain yang berkaitan dengan tema permainan. 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 Ini macam pungkang slipper. Lagi ni tengok lagi ada lagi. Ini yang ini apa ni? Oh, main kapal-kapal. Ialah permainan eh. Jadi dia ini boleh permainan. Mainan. Okey. Teruskan ni. Ada lagi ni. Toys kan dia boleh. Wah, yang ini apa? Hak. Ni dia relate dengan tempoh PKP ni lah kan. Hak pun tutup muka juga. Okey. Betul. Ni dahsyat ni. Ini pakai stapler je ni. Betul. Kreativiti lah, kreativiti yang dia gunakan stapler tu. Dia pakai ubat stapler ni payah. Ya, betul. Ya ke? Mana adik tahu? Saya nampak kepala macam ni lah payah. Kepala ni dekat lah payah. Saya nampak. Yang dibuat bangunan-bangunan ni pakai ubat stapler. Ya, betul. Okay. Itulah kreativiti fotografer tu kita hadkan daripada segi barang apa yang dia boleh dapat kan daripada persekitaran rumah dia dan hasilkan gambar yang terbaik. Ni background tu pakai laptop dia. Jadi macam cantik lah. Semua gunakan kreativiti masing-masing untuk hasilkan gambar menggunakan temanya agak pendek tu. Okay. Jadi saya serulah untuk siapa-siapa yang nak join. Tak kisah pakai kamera apa pun. Boleh. Boleh nak join kita punya tema ni. Okay, jadi ini sedikit sebanyak Aris, kalau saya boleh lihat ini adalah tema berkaitan permainan. Mungkin boleh kongsikan apa tema selepas ini. Mungkin hari ini punya tema, kata 2 hari sekali ya. Betul. Okey. Tema yang akan datang pada hari ini dan besok adalah tema warna. Warna. Tajuk dia pendek je, warna.
Dia, dia macam apa? Dia macam bagi orang semua tertanya-tanya, apa itu warna kan? Lepas dapat warna, kita akan ada insyaAllah lah, kalau lah kata kita punya tempoh PKP ni sampai 28 hari bulan kan. Okay, katakan kita punya tempoh ni, kita limitkan tarikh kita orang punya challenge ni sampai 27 hari bulan. Jadinya lepas daripada warna, kita akan ada tajuk portrait. Lepas portrait ada corak, lepas corak kita dah masuk bulan puasa. Bulan puasa tu kita letakkan tajuk dia Juwadah. Eh bahayalah. Jadi jangan jangan. Juwadah di jangan. Jadi dia akan ada shoot food photography waktu tu. Jadi macam mana kita nak cantikkan dalam gambar bahaya makanan? Bahaya ni. Jadi Aris ni salah ni, tak boleh bulan puasa letak makanan. Okay Aris, yang Dai mungkin boleh bagi tips fotografi yang untuk yang betul-betul beginner paling asas sekali. Boleh bagi macam saya lah, macam saya ni kan. Okay, first of all, kamera kena betul-betul ambil. Kalau betul-betul nak ambil gambar, buat betul-betul gambar. Okay, contohnya kalau katalah gambar tu kita hanya ada seadah handphone lah kan. Kita dah tak boleh nak main nak atas bawah ke apa kan. Pastikan subjek yang kita nak utamakan duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah dan menjadikan dia, kita nak highlightkan dia saja. Berbanding daripada background ke apa segala kan. Jadikan topik utama kita tu dalam gambar, itu yang ditekankan. Contoh kalau gambar ramai-ramai, topik tu perlu lebih kuat daripada background yang belakang. Jadi yang belakang tu hanya supporting element. Okey Pak Ya, berdengar tu Pak Ya. Kalau Pak ni nak tangkap gambar, contoh kalau nak tangkap gambar saya guys semua ni, kena fokus pada saya, bukan pada fokus Ni. Betul. Dia jadi macam primary dengan secondary lah kan. Jadi primary tu kena lebih clear daripada yang keliling. Okey, cantik. Maknanya fokus pada objek itu yang paling penting. Ya, yeah, betul. Okey, Haris mungkin yang terakhir mungkin boleh kongsikan macam mana nak tahu update mengenai challenge ni, bila nak tahu apa ni challenge ni akan dinilai. Nak tengok kat mana? Mungkin ada Instagram atau Facebook. Ada. Okay. Satu lagi, sebelum lagi. Ada tip-tip ke nak belajar ambil gambar ke apa ke? Okay. Ada kelas ke apa ke? Kami baru je bangunkan Facebook page kami yang bernama Sembang Fotografi. Dan di dalam tu kita akan insyaAllah lepas-lepas tempoh PKP ni insyaAllah kita akan pilih lagi panelis-panelis daripada jurugambar-jurugambar yang profesional yang dah lama pun daripada dalam bidang fotografi ni. Jadi kita akan jemput dia dan dia akan ceritakan tentang apa yang sepatutnya dalam gambar kan. Salah seorangnya yang pernah kita jemput sebelum ni Alang Grafi kan. Dia pun agak lama agak sebelum ni pun ada sebelum ni Abang Fairuz dan pun ada Hafiz Ismail dan itu semua nama-nama fotografer-fotografer yang dah lama dalam bidang ni. Dan juga semua update yang kita akan update kan dalam tu. Dan juga untuk soalan Anip tadi, kita akan topik ni kita akan pergi pada 2 hari. Contoh pada hari ni kita mulakan topik ni dan pada malam besoknya kita akan buat foto review tersebut. Dan foto review tu akan selalunya dipaneliskan oleh jurugambar-jurugambar yang dah profesional lah. Tapi cuma malam semalam kita review antara saya dan lagi seorang admin je lah, nama dia Lah Sazik. Jadi adalah video-video yang sebelum tu bolehlah tengok apa yang kita orang Instagram dah. Ada Instagram nak rujuk ke apa ke ataupun hashtag yang digunakan lagi. Instagram belum lagi. Banyak Facebook lah kita buat. Ada hashtag-hashtagnya ke kalau dah on contoh lah. SFSA Challenge. SFSA. Sembang Fotografi Shah Alam. Okay. SFSA Challenge. Kalau pasti kalau siapa nak masuk challenge ni, boleh hashtag ambil gambar berkaitan dengan warna. Hashtag SFSA Challenge. Betul. Melalui hashtag ni gambar-gambar anda akan dinilai lah. Betul. Okey, jadi terima kasih saudara Aris kerana sudi berkongsi dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih Aris. Okey Aris, selamat makan tengah hari. Okey. Bye. Okey, bye Pak Ya. Itu dia. Terima kasih Pak Ya. Pak Ya, apa kata kita masuk challenge ni sekali Pak Ya? Saya ingat pun ni. Saya pun nak ambil gambar. Yang tema hari ni apa ni? Warna. Okey. Okey, kita masuk eh. Tapi apa dia set tadi ni? Kita masuk challenge, kita tengok challenge. Kena challenge. Okey, kita masuk kita minggu depan kita tengok siapa yang terkena. Pak Ya hantar satu, saya hantar satu. Okey. Baik Pak Ya. Jadi itu dia tadi perbincangan mengenai seni dan yang terakhir Pak Ya,
Kita akan terus dengan slot kita. Kita akan bersama dengan pengurusi kita, Pak Yah. Dah lama tak jumpa pengurusi kita ni, Pak Yah. Pengurusi, CEO. CEO. Ketua eksekutif kita. Jadi, kita jemput Prof. Rizal untuk masuk. Kan. Ada beberapa soalan kita nak sembang lah dah last-last ni, kan? Betul. Tapi dia penting sebab Prof ni dia biasanya dia punya idea dan dia melihat ke depan ni. Kalau dia tengok tadi siapa Haris punya foto pun dia akan komen tu pasal apa tak ada Doraemon. Pasal apa tak ada Doraemon. Hello. Saya ingat Doraemon pun dah pergi rumah tolong orang masak katanya. Kan. Hello, assalamualaikum Prof. Oh, mute. Prof tak mute lagi. Okey, assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Baik. Bro, hari ini masak apa, bro? Hari ini masak apa? Semalam buat laksa. Hari ini? Buat laksa? Ya. Hari ini apa? Hari ini cadang nak buat mie Jawa. Mie Jawa ni untuk orang Jawa je. Ya, dia apa ni, kalau saya boleh tanya, apa beza mie Jawa, mie rebus? Banyak beza. Dah rasa orang tahu beza. Saya rasa macam mie Jawa, mie rebus sama je. Ini baru tengah hari dah tanya asal mie rebus, mie Jawa ni dah lapor lah tu maknanya. Okay bro, apa khabar bro? Sihat bro? Baik, Alhamdulillah. Hari ni apa je aktiviti prof? Saya sebenarnya sejak dia PKP ni ada yang utamanya saya penggemar rumah lah, penggemar buku. Sebab buku terlalu banyak. Sejak daripada lebih 20 tahun ya, saya tak kemas buku, saya tak susun. Dan yang keduanya saya mengemaskan gambar-gambar foto yang telah dikumpul sebab gambar-gambar lama, gambar baru dan sebagainya. Walaupun kita banyak ambil gambar, tapi kita tak katalogkan dan akhirnya tak tahu nak cari kat mana. Itu saya guna kepada gambar-gambar kita ambil gambar dengan Intel, gambar dengan Unicell, gambar masa di UM, gambar masa kecil dulu saya filekan dengan file buat asingan. Dengan cara begitu nanti mudah untuk di tengok semula dan sebagainya. Kadang-kadang saya sebagai orang sejarah yang minat sejarah dan juga menghayati sejarah. Kadang-kadang ini sebenarnya dalam sejarah ni mudah saja. Kerana itu, kalau pun hebat, kalau pun memberikan sumbangan, walaupun besar sumbangannya, tapi kalau tak ada bukti, dia tak ada makna apa-apa. Kita ada gambar itu, gambar ini, tapi kalau tak boleh dicari gambar itu, tak boleh ada bukti gambar, tak ada makna apa-apa. Dan kita banyak gambar kan, kita tak ada gambar sana, gambar sini, gambar, tapi tak tahu nak cari ke mana, tak tahu. Ini bukan masalah besar yang oleh itu saya menyusun gambar. Di samping itu saya juga punya buku yang teramat banyak. Itu saya bergurau dengan anak-anak saya. Kalau abah di lockdown 6 bulan pun tak apa. Sebab banyak buku boleh baca. Tak ada masalah di rumah banyak buku. Macam Prof cakap ni, kalau sejarah itu tak dicatat, maknanya kalau tak ada bukti sejarah, maknanya itulah yang namanya sejarah tinggal sejarah. Nanti kan sejarah saja. Tapi ataupun tidak dikenang ataupun tidak diangkat sebab tak ada bukti apa-apa ya. Pembuktian yang kumpul. Yeah. Okey Prof, untuk hari ini ni kita nak mungkin yang kalau sejarah tu yang di belakang mungkin untuk COVID-19 ni yang kita rasa pertama kali dan kita rasa apa kita punya satunya, kita punya cabaran satulah. Kemudian kita punya peluang tu. Selepas daripada ni, apa sebenarnya yang kita boleh boleh cari dan kita boleh belajar sikit, Prof? Kalau boleh. Baik, perkara yang banyak sudah disebut sebelum ini ya. Dan juga telah dibincangkan ya. Kita akan masuki satu keadaan, satu zaman yang dipanggil sebagai post-normal. Apa tu? Post-normal. Post-normal ya. Bermakna normal tu biasa ya. Kalau biasa ni keadaan biasa yang selepas keadaan biasanya apa berlaku ya. So maksudnya dengan berlakunya isu COVID ini ya, kita akan menghadapi satu suasana post normal dan bagaimana hidup seperti biasa tetapi dalam suasana baru. Ini yang saya kira satu perkara yang cukup penting. Dan saya sebenarnya memfokus kepada bidang pendidikan ya. Sebab kebetulan antara perkara yang menjadi minat saya sepanjang COVID ini ya, PKP ini ialah membaca buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan sejarah dan sebagainya. Dan saya mencadangkan sesiapa yang berminat untuk melihat buku yang ditulis oleh Ziauddin Safdar, Rethinking Reform in Higher Education from Summarization to Integration of Knowledge. Ini buku yang sekira Ziauddin Safdar.
diedarkan ketika ada satu persidangan IIIT dan saya telah membaca beberapa kali apa yang beliau sebutkan dalam tulisan ini. Satu menarik, dalam bila berlaku sesuatu peristiwa sejarah, dia akan membawa kepada perkembangan baru. Saya ambil contoh apa disebutkan di sini, bila berlakunya penjajahan. Apabila berlakunya penjajahan, kita dapati antara ilmu baru yang berkembang ialah ilmu yang berkaitan dengan psikologi dan juga antropologi, iaitu ilmu yang mengkaji tentang masyarakat primitif atau masyarakat pribumi. Ilmu itu tak ada sebelum ni. Tetapi berkembang, antropologi itu berkembang dengan adanya penjajahan. Begitu juga dengan teori-teori ekonomi. Itu berlaku selepas penjajahan. Bermakna berlaku peristiwa, peristiwa itu akan membawa kepada suatu perkembangan baru yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sama juga dengan PKP dan COVID ini ya. Antara perkara penting yang akan berlaku selepas ini ialah perkembangan ilmu pengetahuan yang melibatkan banyak ilmu, tetapi dua yang dianggap akan paling ke hadapan. Yang pertama ialah yang berkaitan dengan mikrobiologi. Mikrobiologi. Ya, berkaitan dengan virus, vektor dan sebagainya. Sebab nampak pada hari ini, virus ni walaupun tak siapa yang boleh tengok dengan mata kasar, tetapi memperandakan dunia pada hari ini. Seingat saya, sejak daripada selepas Perang Dunia Kedua, dunia pertama lah sebab situ benda tu ditulis, pernah berlaku keadaan seperti ini, wabak. Ya, pernah berlaku Spanish flu, berlaku bubonic, kemudian Ebola, dia lebih tertumpu pada kawasan tertentu. Tetapi apa yang berlaku kepada virus yang sedang mengganas ini, COVID ini, dia berlaku seluruh dunia. Tidak ada satu dunia pun bagai dunia yang terkecuali daripada wabak ini. Dan menunjukkan bahawa makhluk yang kecil ini ataupun makhluk ini yang kita tak tahu, boleh tak semua orang boleh lihat, merupakan suatu yang boleh memberi kesan besar, bukan saja dari segi ekonomi, dari segi politik, dari sosial dan segala aspek kehidupan manusia. Ilmu yang akan berkembang. Bermakna apabila berlakunya penyebaran wabak atau penularan wabak seperti ini, perlu ada vaksin. Bermakna manusia harus ke depan dari segi penciptaan supaya pada masa-masa akan datang akan ada lagi wabak seperti ini dan ada tindakan segera yang akan dilakukan. Sebab kalau COVID ini boleh berlaku, bermakna tidak mustahil pada masa-masa akan datang akan ada lagi wabak yang akan merebak, yang akan berkembang dan akan memberi kesan kepada manusia. Kerana sebelum ini kita mendengar SARS umpamanya, MERS dan sebagainya. Lepas ini, tapi yang lebih yang kritikalnya ataupun yang seriusnya ialah wabak COVID ini. Itu ilmu yang akan berkembang. Bermakna negara yang akan ke depan dari segi ini, mereka akan menjadi negara yang maju. Ataupun negara yang mendapat penobatan dunia. Yang kedua ialah ilmu yang berkaitan dengan connectivity ataupun komputer, internet dan sebagainya. Kerana pada waktu ini ternyata sekali, kalau manusia telah berhubung secara fizikal, bermakna mereka perlu berhubung secara maya. Dan ternyata pada waktu ini, perhubungan secara maya masih lagi dalam prototip ataupun masih berkat baru. Ya, walaupun adanya Zoom hari ini, saya membaca kena Skype memberikan percuma kepada sesiapa yang nak subscribe. Ya, dan banyak lagi yang sedang mencuba. Tetapi masih lagi dalam peringkat yang masih awal. Kerana pada masa akan datang, bagaimana kalau kita bermesyuarat, seolah kita mesyuarat ada orang di depan kita. Mungkin dengan menggunakan hologram. Ya, maknanya kita bermesyuarat, orang itu seperti orangnya ada depan, tapi orangnya tak ada. Tak ada. Menggunakan hologram, hologram yang bentuk. Itu mungkin akan dibangunkan pada masa akan datang. Dan dengan cara begitu, bermakna kita tak perlu lagi nak berusaha payah nak bekerja umpamanya ke pejabat sekarang untuk mesyuarat, kerana boleh dibuat pada bila masa, tak mesti pagi, petang, malam ataupun waktu bila yang sesuai. Dan ini sudah tentu akan memberikan impak yang besar kepada kehidupan kita. Dan sudah tentu perkara-perkara ini merupakan perkara yang memerlukan kita, termasuklah kita orang Malaysia, umat Islam, supaya ke depan dari segi membuat kajian. Saya membaca daripada report dan sebagainya, laporan dan sebagainya, negara Islam amat sedikit memberikan penumpuan kepada bidang penyelidikan. Bagi negara-negara maju, seperti Sweden, Jepun, Korea, mereka peruntukkan sekitar
3% pada GDP atau apa nama ni, pendapatan kasar ya, kasar negara ya, KDNK ya, ataupun GDP untuk riset ya, 3% ya, 3% ya. Tetapi bagi negara Islam, mereka hanya memperuntukkan negara ini, negara-negara apa nama ni, OPEC ya, negara OEC dan juga negara pengekspor minyak ya. Ekspor minyak. Mereka cuma belanjakan sekitar 0.03%. Oh, berapa banyak beza dia tu. Dan akhirnya negara Islam menjadi negara pengguna, bukan negara yang memberikan sumbangan kepada pencitraan dan sebagainya. Ini satu perkara yang menunjukkan bahawa dalam keadaan sekarang ini perlu banyak research yang perlu diberi perhatian. Oleh itu, apa yang Pak Yah timbulkan tadi, apa yang akan berlaku lepas ini ya, bermakna dengan perubahan yang berlaku dan apa yang berlaku pada waktu ini, manusia harus memikirkan bagaimana untuk membolehkan mereka menjalani hidup kalau berlaku lagi perkara ini. Mungkin sekarang dianggap serius ya, tetapi pada masa akan datang mungkin lebih serius lagi. Mungkin pada waktu ini kita tidak boleh mengadakan hubungan sosial ya. Betul. Tetapi mungkin satu masa nanti di mana di luar, keluar rumah pun tak boleh, kerana mungkin dengan malapetaka yang lebih besar atau malapetaka yang tidak diduga. Bagaimana kalau kita berada dalam rumah tetapi kita boleh berinteraksi dengan masyarakat luar, tidak menjejaskan dari segi perhubungan dan sebagainya. Dalam konteks inilah ya, dengan berlakunya cabaran-cabaran begini, manusia harus berfikir ya, manusia harus menerokai ya. Oleh itu dalam konteks kita ini, apa bentuk penerokaan yang harus kita lakukan? Dan sudah tentu ya, bila berlaku keadaan begini, mana-mana pun sama, bila berlakunya malapetaka, dia akan ada peluang. Dan peluang inilah yang harus digarap dan harus digerakkan supaya kita relevan ya. Kalau tidak, kita tak relevan ya. Dan kita lihat ya, dalam konteks negara dunia pada hari ini ya, Jepun hancur dalam Perang Dunia Kedua 1945 ya. Dalam tempoh 20 hingga 30 tahun, Jepun bangun. Ya. Begitu juga Jerman. Dalam tempoh 20 tahun hingga 30 tahun, mereka bangun ya. China ya, apabila Deng Xiaoping memperkenalkan dasar terbuka ya, sekitar awal tahun 80-an ya. Dalam tak sampai 20 tahun, China menjadi satu kuasa besar dunia ya. Saya membaca satu buku sebelum lepas subuh tadi, ya, sempat membaca satu buku, mempersoalkan ya, kenapa orang Melayu khususnya ya, setelah dilaksanakan dasar ekonomi baru pada tahun 70-an ya, dan sekarang ini sudah hampir 40-40 tahun ya. Ya betul. Kalau kita tanya diri kita balik ya, adakah kita telah mencapai satu tahap pencapaian luar biasa seperti dicapai oleh China, ataupun pencapaian luar biasa dicapai oleh Jepun, ataupun kita maju terbarafi kan? Kalau dibandingkan orang Melayu 1970-an dengan sekarang, sudah banyak kemajuannya. Tetapi adakah kemajuan itu kemajuan yang sekadar maju tetapi tidak melepasi penghadang ataupun apa nama ni, dia punya barrier yang membolehkan mereka menjadi maju dan bersaing dengan bangsa luar. Kenapa Jepun 20 tahun boleh? Kenapa Jerman 20 tahun mereka boleh jadi negara maju? Kenapa China yang terakhir boleh menjadi negara maju dalam tempoh 20 tahun? Yang mutakhir ini dijangkakan bahawa Vietnam juga akan menjadi sebuah negara maju dalam tempoh 20 hingga 30 tahun ya. Tetapi kenapa kita tak mencapai peringkat ini? Ini merupakan persoalan-persoalan yang ketika bersunyi-sunyian dengan PKP ini untuk kita berfikir dan mencari formula bagaimana untuk menjadikan kita relevan dan menggunakan apa yang dipanggil sebagai cabaran semasa PKP dan COVID ini sebagai peluang untuk kita membangun. Tapi ini Prof, kalau kita tengok, kalau macam keadaan selepas perang dan sebagainya, kita hubungan dengan luar kita boleh berhubung, tapi dengan COVID ni seolah-olahnya kita sudah tak ada, tak nak berhubung dengan luar ni, masing-masing takut. Contohnya kapal terbang tak boleh berjalan dan sebagainya. Macam mana kita nak bergerak ni Prof, kalau inilah keadaan yang ke depan ni? Ya, ini satu cabaran baru ya. Kita belajar dalam segi ekonomi supply and demand ya. Sebagai contoh ya, bermakna ada supply, ada demand. Tetapi bagaimana nak menjelaskan satu teori ekonomi sekarang ini, tidak ada supply dan tidak ada demand. Umpamanya minyak sebagai contoh ya. Contoh betul. Kalau di supply banyak pun, orang tak boleh pakai kereta. Ya, maknanya, bagaimana kita nak
nak memahami satu senario baru di mana supply pun tak boleh, demand pun tak boleh. Demand pun tak ada. Baik. Dalam keadaan sekarang ini ya. Sekarang ini kapal terbang apa nama ni besar-besar ya. Dulu manusia fikir lagi besar, yang terbesar A380 boleh buat 400 hingga 500 orang penumpang ya. Bukan saja bertambah besar. Dibuat kapal terbang yang terbang lebih jauh, tak perlu mengisi minyak, daripada terbang daripada London terus ke Sydney, tak payah singgah mana-mana, terus dulu kena singgah Singapura, mengisi minyak sebagainya, tak payah ya, terus terbang ya, dan juga terbang yang lebih laju ya. Tetapi dengan keadaan sekarang ini, semua syarikat penerbangan terpaksa memberhentikan operasi penerbangan mereka ya. Bagaimana mereka nak berdepan dengan suasana ini ya, dan bukan sebulan, bukan dua bulan, mungkin ada yang mengatakan kesan sampai dua tahun ya. Bermakna industri pelancongan yang menggunakan dulu, kalau umpamanya Asia yang menyebut everyone can fly, sekarang tak tahu lah. bagaimana nak menghadapi satu suasana yang akan menjadikan kita ini tidak boleh berkomunikasi, sebab selama beratus tahun ini ya, sejak Wright Brothers ya mencipta kapal terbang hinggalah ke hari ini, manusia memikir bagaimana nak terbang, bagaimana nak melawat, bagaimana untuk memulihkan lebih ramai mereka yang melancung dan sebagainya. Tetapi tak ada siapa pun memikirkan bahawa bagaimana satu ketika bahawa tiada ada siapa yang boleh melancung, tiada siapa yang boleh keluar. Dan ini merupakan satu perkara yang memeningkan kepala ya. Semua orang ya, pakar ekonomi, pakar apa nama ni, komunikasi, pakar kemanusiaan, semuanya fikir bagaimana nak selesaikan perkara ini, seolah-olah saya sebutkan tadi, inilah post normal. Nampak kita macam normal je. Tetapi sebenarnya hidup kita sekarang ni sudah tidak normal sebenarnya. Dan keadaannya tak sama seperti dulu ya. Dulu kalau boleh, saya sebutkan tadi, bertambah laju, bertambah besar, bertambah jauh, bertambah banyak ya. Tetapi sekarang ternyata banyak pun tak ada makna, tak ada ertinya dengan perkembangan. Sebab semua orang takut ya. Mungkin kalau di Malaysia ini, kita taklah nampak sangat halangan dan juga kekangannya ya, walaupun ada ya. Tetapi kalau di negara-negara barat, khususnya Amerika Syarikat, the scale of disaster itu ataupun skala malapetaka itu memang cukup ketara ya. Malahan pagi tadi saya sempat berbual dengan seorang doktor ya. Kalau di negara-negara barat, mereka ini terlampau overwhelmed dengan kes-kes yang terlampau banyak ya. Akhirnya kalau orang tua ya berdepan dengan COVID ini, mereka tak banyak pilihan ya. Kalau dia mampu untuk baik, mereka baik. Untuk umpamanya mereka terpaksa berhabis-habisan untuk memastikan dia hidup, mereka tak mampu nak buat lagi. Itu yang berlaku. Dan ada skandal yang berlaku dipaparkan dalam Al Jazeera semalam, apabila ada rumah orang tua membiarkan orang tua mati ya. Sebab mereka tak boleh buat apa lagi ya. Tak boleh buat apa. Dah terlampau banyak, dah terlampau kes terlampau besar. Kalau di Amerika ambil 40,000 ya, mereka tak boleh nak buat apa lagi ya. Bukan sekadar nak menjaganya hidup, nak menanamnya mati pun ada masalah ya. So ini perkara yang tak pernah difikirkan, dan sudah tentu dalam keadaan yang ada ini dan pada masa akan datang, kesannya itu cukup besar kepada masyarakat dunia ya. Okey, Prof, ya, untuk yang akhirnya kalau dapat Prof simpul sedikit, kita fikir bagaimana kita sendiri sebagai individu dan keluarga, juga kita orang yang bekerja, orang dekat universiti dan sebagainya, kita nak memikir untuk kita dan macam mana negara kita nak bangkit balik dan ke depan balik dalam selepas daripada COVID ni, Prof, yang akhirnya. Minggu lepas kami bermesyuarat ya. Apabila kita dimaklumkan hari Jumaat minggu lepas, dimaklumkan bahawa PKP akan disambung untuk 2 minggu lagi, saya mengadakan sidangan maya begini ya, membincangkan kepada pengurusan kanan UNICEL khususnya, supaya UNICEL dengan kepakaran yang kita ada, kami mempunyai fakulti IT yang agak besar dengan 12 pesyarah mempunyai PhD dan mempunyai kepakaran yang pelbagai, dan kita juga mempunyai lab yang berkaitan dengan mikrobiologi dengan tokoh yang cukup disegani, iaitu Prof. Emeritus Datuk Latif Ibrahim ya, yang menjadi penggeraknya. Kita ada kepakaran dari segi untuk membangunkan mikrobiologi dan juga berkaitan dengan virus ini, sebab kepakaran beliau ialah virus yang berkaitan dengan ayam ya, itu sebenarnya boleh dikembangkan kepada manusia ya.
Untuk ayam selalu kan kena penyakit hawa macam virus. Dan dia berjaya menghasilkan, dia dipatenkan vaksin untuk mengatasi ini dan berjaya ya di pasar seluruh dunia ya. Dan kita juga punya pakar komputer. Tetapi untuk membangunkan sesuatu yang baru, kita memerlukan pelaburan dari segi peralatan dan juga dari segi kepakaran. Dengan itu saya memanggil saya punya eksekutif bermesyuarat dan saya mencadangkan kepada mereka supaya mencadangkan kepada kerajaan negeri supaya memberikan sedikit peruntukan kewangan kepada UNICEL supaya UNICEL boleh membangunkan ya, penemuan-penemuan baru ataupun research penyelidikan dalam bidang ini. Dan saya yakin kalau kami diberi peluang, kami berkemampuan. Tetapi research ataupun penyelidikan ini satu yang cukup mahal sebenarnya. Dia memerlukan beli peralatan, sekadar tenaga manusia semata-mata tidak cukup. Saya sebut tadi bahawa kita mempunyai tenaga manusia yang cukup untuk menggerakkan. Tetapi tanpa peruntukan untuk membeli bahan kimianya, membelikan peralatannya, tempat yang kondusif, itu memerlukan suatu bentuk pelaburan. Dengan sebab itu kita telah pun menyediakan dan insyaAllah dalam waktu terdekat kita akan hantar pada Yang Berhormat Menteri Besar untuk kerajaan negeri menimbangkan. UNICEL membangunkan dua perkara yang disebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan mikrobiologi dan juga berkaitan dengan IT. Yang yang saya yakin dengan kemampuan yang kita ada dan di UNICEL kita dapati kita ada orang yang cukup senior seperti Prof. Latif yang amat pengalaman dan kita punya tenaga-tenaga muda yang cukup prolific dan cukup bertenaga dan kalau diberi peluang mereka mampu untuk memberikan sesuatu yang baru dan berjaya menaikkan nama UNICEL. Cuba Pak Yah bayangkan. Tak bagaimana umpamanya berdasarkan pendidikan dan sebagainya, tiba-tiba UNICEF berjaya menghasilkan satu vaksin yang berkesan untuk mengatasi COVID-19. Saya ingat guna ketum lah, Prof. Saya ingat daun ketum tu lah, saya ingat. Mungkin boleh. Mana kalau perlukan pendidikan, mana tidak. Saya pernah contohkan sebelum ini bagaimana quinine berjaya mengatasi malaria. Ya? Dan maknanya, kita ini ialah perkara yang memerlukan pendidikan. Dan yang saya yakin, setiap penyakit itu ada ubatnya. Itu dijanjikan oleh Allah SWT. Ya? Betul. Saya yakin COVID ini ada ubatnya. Tetapi manusia kena cari apa ubatnya. Dia tidak akan datang dengan serta-merta ataupun datang secara menggolek. Tetapi kena dicari. Dan kena buat research. Dan kita sebagai orang Islam, sudah tentu, apabila kita membuat pendidikan, hasrat kita tak lain dan tidak bukan, ialah untuk membantu sesama manusia dan mendapatkan redaan Allah. Itu sebenarnya. Dan mungkin kerana niat yang baik, mungkin Allah tunjukkan mana tahu. Tetapi yang pentingnya kita kena cuba dahulu. Tapi kalau tak cuba, memang tak berjaya lah. Itu kesimpulan saya lah. Okey. Terima kasih banyak Profesor Dato' Dr. Ridwan Usha Osman yang telah bersama-sama kita yang saya rasa beri pandangan kehadapan sekarang dan kehadapan seorang pakar sejarah, seorang pakar akademik yang sekarang mengendalikan UNICEL dan kita harap juga teman-teman kita yang bersama-sama dengan kita, anak-anak kita yang ini pendaftaran dibuka ya Prof ya untuk ya, UNICEL masih dibuka dan ada maknanya ada sesi pembelajaran selepas daripada itu. Mereka yang nak mendaftar cuma bayar RM290 sahaja. Murah, rendah. Dan kita akan mulakan sebabkan PKP, kita akan mulakan dahulu dengan pengajaran dalam talian. Tetapi sebaik saja PKP ini, dia jangka awal Jun, kita akan mulakan kelas seperti biasa. Bermakna, walaupun dalam PKP, mereka boleh belajar kat rumah, tidaklah dibazirkan, membuang masa saja, tetapi dapat merancang untuk membina karier akademik masing-masing. Maknanya semua maklumat ada dalam laman web UNICEL tu ada ya. Okey, sekali lagi terima kasih. Satu lagi ini Pak ya. Ya. Setiap petang, pukul 3 petang kita ada program seperti ini yang dikenali oleh UNICEL yang memberikan maklumat. Setiap petang Facebook kita, Facebook Live, minta tengok dan ada maklumat dan ada interview dan sebagainya yang berkaitan dengan UNICEL. Kita mohon kalau siapa berpeluang untuk ikut serta. Prof, usik sikit. Prof pakai topi Germany, sokong Germany atau bawa balik daripada Jerman? Kebetulan pergi Berlin. Tu sebab pergi Berlin. Lamalah setahun lepas yang lalu. Dan memang saya kagum dengan Jerman ni. Saya pergi ke Berlin yang terpisah Berlin Timur dan Berlin Barat. Walaupun mereka berpisah selama lebih 30 tahun tetapi dalam tempoh yang singkat mereka boleh membuat integrasi yang cukup baik. Itu hebatnya orang Jerman yang kita orang Malaysia kena tirulah yang baiknya ya. Jerman tu orang kata Jawa. Sebab tu dia baik. Okey, Mak, terima kasih banyak.
Okay, baik. Terima kasih, Prof. Okay, Dad. Teruskan, Dad. Okay, baik. Terima kasih, Prof. Kerana sudi meluangkan masa di hari Ahad ni. Kita sangat bersahati, ya. Prof dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Dah tengah hari dah pun. Mungkin yang terakhir, sebelum yang akhir betul-betul terakhir, mungkin sekarang ni kita ada apa ni, deklamasi puisi yang mungkin pihak produksi boleh keluarkan puisi yang dibacakan oleh Datuk Samsudin Osman atau lebih dikenali sebagai Dan Osman. Silakan, iaitu tajuknya Sampah Pengkhianatan. Silakan. Sampah Pengkhianatan. Ini pengurusi ataupun Presiden Seniman dan Paksi, kan? Paksi Seniman Rakyat. Ya, silakan, okay. Datuk. Biasa kita panggil ni Pak Din, ya. Pak Din kan. Sekarang hari dapat Datuk. Kita kena panggil dia Datuk Samsudus. Apa persoalan kita sebenarnya? Kita di mana ini sekarang? Dalam kesesatan atau kekeliruan, kebebalan atau apa? Banyak yang tidak selesai. Kita ini seperti di dalam timbunan sampah. Lalu tiba-tiba ada orang campakkan sesuatu yang kelihatan berharga dan seperti baru. Kita pun berebutan, gembira, menari-nari. Langsung lupa kita di mana. Persoalan demi persoalan demi persoalan. Itulah. Kita sedang kehilangan. Kehilangan nilai. Kehilangan makna. Setelah pembohongan. Setelah perompakan. Setelah penyelewengan. Setelah kezaliman, Maha Fir'aun, pengkhianatan, rangkaian pengkhianatan di atas pengkhianatan. Dan sekarang, di mana? Hilang bersama Makcik Kiah dalam timbunan berbilion rangsangan atau dalam timbunan sampah-sampah pengkhianatan? Dikongsikan Datuk Samsudin Osman, Pak Din, siapa ya? Pak Din Osman. Ni dulu ni Pak Din, Pak Din Osman ni dulu masa awal kebangkitan ledakan reformasi dulu 98-99 dia terkenal dengan puisi dia. Puisi apa tu, Pak ya? Orang gila. Dia punya tu. Nanti kita minta untuk dibaca sekali lagi. Orang gila. Kemudian ada yang kedua je waktu tu. Pasal Putrajaya pun ada juga waktu tu. Tapi pasal yang hari Putrajaya ini, apa ada? Hari ini dia punya ni sampah. Sampah pengkhianatan. Persoalannya apa? Apa persoalan kita sebenarnya? Nanti Pak Din tak boleh cari makan lah, Din. Kalau saya dah baca, Din. Tua, jangan payah. Payah jangan. Jangan. Sabar. Saya pun sabar juga. Saya tak baca dah. Okey, dan apa kita punya ni yang untuk kita untuk kita santai ahad kita hari ini? Mungkin kita boleh, apapun hari ini kita rasa kita dah sampai di penghujung rancangan lah, Pak Yah. Kita dah banyak topik kita bicarakan, macam-macam kita bincangkan. Kita harap apa yang kita bincang ini memberi manfaat kepada mereka. Kita mula dengan apa tadi, Nek? Kita mula dengan tetamu kita. Kita mula dengan tetamu kita. Kita update apa program kita semua, Pak Yah. Ya. Kita dah berbincang dengan Dr. Kiko. Kemudian kita dah masuk kepada kita dapat salam Sakura ni. Salam Sakura. Dan ramai lagi yang telah Prof. Rizwan, Bapak Adinsman dan juga rakan-rakan kita yang kongsi tentang fotografi,
di Mandikun yang mau persembahan tadi. Banyak yang kita dah rangkumkan dalam tempoh Santai Ahad ini dalam masa 2 jam ni, Pak Ya. Jadi kita mengucapkan jutaan terima kasih, Pak Ya, kepada mereka yang sentiasa setia mengikuti kita. Apa yang kami cuba lakukan ini adalah sedikit sebanyak untuk mengisi ruangan hari-hari anda di khusus dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kita cuba yang terbaik mengisi sebagai kerana kami ada kemudahan, kami ada kemampuan untuk membuat pengisian ini, maka kami usahakan. Jadi Pak Ya, itu sedikit sebanyak yang telah kita usahakan untuk kita memberi pengisian kepada mereka. Dan hari ini hari Santai Ahad, saya ingat banyak input yang telah kita kongsikan. Kita usahakan jutaan terima kasih dari peringkat Institut Raisan, khusus daripada kru Santai Ahad kita, Pak Ya. Ya, betul. Yang bekerja keras untuk hari Ahad ini. Dan kita yakin dan percaya apa yang kita lakukan ini sentiasa mendapat sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan kami mengharapkan untuk terus sokong kami, boleh like dan share apa yang telah kami upload, video-video tentang cendol, fakta analisis yang sebelum-sebelum ini, boleh check di Facebook Institut Darul Ihsan. Ya, betul. Dan subscribe YouTube kita, Pak Ya. Ya, betul-betul. Jadi Pak Ya, ada ucapan-ucapan penutup kita untuk saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang audien-audien KI yang telah bersama-sama kita, menjadi rakan setia kita yang memberikan pandangan, sokongan dan juga cadangan-cadangan. Kita juga alu-alukan kalau ada teman-teman kita yang sudi untuk berkongsi dengan kita, mungkin ada cadangan-cadangan nak buat apa, kreativiti dan sebagainya, boleh berhubung dengan kita terus. Dan betul, juga terima kasih sekali lagi khususnya kepada kita punya wira-wira ini. Kita jangan lupa wira-wira kita yang berada di barisan kita. Tabik, kita salut kepada mereka, tugas-tugas mereka, dan kita minta untuk teman-teman kita terus setia duduk di rumah, patuhi arahan. Stay at home, work from home. Kita jaga kita dan insyaAllah kita akan selamat. Dan selamat kepada yang apa, kita selamat berpuasa. InsyaAllah kita sama-sama pada minggu depan kita dah berpuasa. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman kita yang bertugas seperti Hanif sebut, kru-kru kita daripada studio kita daripada Bangi, daripada Shalam, daripada Rawang. Semuanya yang bertugas, kita ucapkan ribuan terima kasih semua. Betul Pak Ya. Baik. Jadi sekali lagi, kalau ada yang nak berkongsi apa-apa berkaitan dengan masakan, yang nak berkongsi tentang kreativiti masing-masing di rumah, dan kalau ada yang nak kongsi makanan IKS, kalau nak bagi produk kat kita, boleh nak bagi kami rasa? Boleh. Kita akan kongsi dengan diri. Setuju. Okey Pak Ya. Jadi kita sekali lagi kita tutup Santai Ahad kita dengan satu resepi yang kita kongsikan, resepi ayam, supaya boleh dimasak di bulan puasa nanti Pak Ya. Ya. Okey Pak Ya. Siapa kita punya chef kita? Untuk chef kita Zarik Ikram. Ya, kita tampilkan Chef Zarik Ikram dengan ayam. Ayam bulan puasa. Ayam bakar kuarantin Pak Ya. Ayam bakar kuarantin. Okey, okay, silakan. Okey, sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai Ahad. Bye. Okey, silakan Chef Zarik Ikram. Ayam bakar kuarantin. Assalamualaikum. Nama saya Zarik, dan kita jumpa lagi. Dan kali ini untuk masakan yang hari ini saya akan sediakan sesuatu yang lepas tu kita buat sos tomato, sos tiram, sos cili, sebut cili dengan minyak ni bawang merah sahaja, blend sahaja. Okay? Yang ni adalah optional. Maksud optional dalam senayu, pilihan. Kalau tak ada, tak. Jangan nyusahkan laki selesai nak cari. Okay? Kita ada daun thyme, bay leaf dengan lemon. Right? Ni optional, yang tiga ni. Jangan nak peningkan kepala laki anda. Alright? Untuk kita pelak ayam, first sekali kita perlukan bawang merah tadi yang kita dah pelak, masukkan semua. Lepas tu sos tomato, dia tuang dalam 4 sudu, 4 sudu makan ya. Sos tiram, tak kisah bukan ni, tak kisah. Mengenai pun dalam video ni, di pernah tengok ni, mana tak. Sos tiram tadi dalam 3 sudu. Dan tak kisah dia, apa-apa je perangai. Jadi sos dan sos cili. Sebab ini yang ada rumah saya, sebab ini guna bawang yang ada daun. Sos cili dalam 4 sudu.
Tak suruh makan ya. Dan solusi ni tadi. Solusi ni ni berlaku kerana aku dah setelah keterasan dalam dunia. Bagi saya, dalam dunia sini, itu. Dan sudah berus. Seterusnya, kita guna minyak masak. Nak guna minyak zaitun boleh. Kalau ada hef-hef tu, nak guna minyak zaitun boleh. Minyak ni dalam tak sudu juga. Okay. Nanti yang tadi saya ulang balik. Bawang merah tu dalam 2 biji lah. Untuk yang satu ekor yang 2 biji. Sos tiram, sos tomato dalam 4 sudu makan. Sos tiram dalam 3. Sos cili dalam 4. Sedikit cili dalam 4 atau 5 bergantung pada tahap kepedasan anda. Dan minyak. Okay. Dan seterusnya kita akan letak garam gula. Dalam video dia tadi tak ada. Garam gula ni secukup. Sebab kadang-kadang ada orang, "Ih, masin lah, ih, manis lah." Okay, itu tekak anda. Okay. Gula dah. Garam pula. Garam pun cantik juga. Tapi kalau boleh jangan banyak sangat sebab sos tiram tu dah masam. So kita kena akan rasa sendiri. Okay. Seterusnya kita akan kacau. Ni yang bahan optional tadi lah. Kalau ada, okay, tak ada tak pun. Okay. So sekarang ni adalah daun bay leaf. Kita masukkan. Ni daun thyme. Basuh dulu tau. Yang kami masukkan je. Okay, dan ni adalah lemon. Dan saya akan tunjuk lemon ni, tips dia. Kalau nak kasi dia punya air selang tuah, kita kena gulingkan dia. Rollkan dulu. Sebab apa kita kena rollkan dia dulu? Betul. Kalau tak, anda boleh bau tangan anda lepas anda guling-gulingkan benda tu. Bau dia, bau lemon. Alright. So kita akan belah. Alright. So kita belah sikit dalam dia. Ni kalau ada optional. Jangan memaksa lelaki anda mencari ini. Okay. Make sure yang ayam tadi dibersihkan dulu dalam dia. Alright, nampak bersih dia. Okay, so sekarang kita akan menyimpulkan ayam tu macam ni dan macam ni. So saya akan tunjukkan first cara dia. Anda buat lubang kat sini. Okay, nanti saya akan tunjuk apa fungsi lubang tu. Saya toreng tadi. Alright, ni tadi kita dah ni, kita gaulkan dia. Sekarang kita nak sumbatkan daun-daun tadi semua dalam ni. Ni teknik ni, kalau ada yang bangun tadi lah. Lubang tadi kan? Okay, saya akan tunjuk anda sebab apa kita buat lubang tadi. Kita masukkan burger ayam tadi. Okey. Alright, ni dah masuk satu. Ni satu tadi, kita masukkan dekat sini. Cari susah pula mencari. Dah, dah. Okey, nampak. Ianya dah tertutup. Oh, terbuka. Alright, balance ayam tu kita masukkan dalam ni. Dan kita akan lumurkan dia. Alright, tadi kita dah berap ayam tu selama 1 jam. Tapi selalunya 1 hari lah. Tapi sebab kita nak masakkan. Okay, so ni yang sudah aku rap. Alright, buka. Alright, sekarang kita akan bakar dia. Okay, ayam tu kita dah letak dalam ni kan. Sekarang kita tutup. Temperature 180. Ni kita guna ini supaya dia boleh roll ayam tu. Masuk 60 minit.
Alright, nampak. Okay, ayam kita pun dah masak. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, yang ayam ni tadi dia terlampau besar dan berat. Ui, dan dia tak dapat nak pusing lah. Yalah, maklum lah, oven baru kan. So kita potongkan ayam tu bahagian ke pinggang kepada empat. Okay, seperti yang anda boleh lihat sekarang. Lagipun dia akan bagi cepat masak lah proses dia. Okay, dan sekarang kita akan so tips dia, kalau nak tahu ayam tu dah masak, contoh kalau kita goreng ayam, bahagian kepak tu, terutama sebab bahagian kepak ni banyak gelatin, so dia bahagian yang agak manis. Anda boleh tengok kat sini, dia punya bahagian ni dia macam pecah-pecah kan, tu maknanya bahagian tu dah masak. Kalau bahagian untuk peha pula, nak tahu bahagian peha dah masak sebab selalu kita goreng peha kadang-kadang goreng ke bakar, kadang-kadang dia masih mentah, tengok bahagian ni, dia dah pecah sikit, ok dia dah masak. Kalau untuk bahagian dada pula, rasa kan, kena rasa dengan tangan. Kalau dia kenyal tu maknanya dia dah masak. Kalau dia lembut ni maknanya dia masih rare, masih mentah lah. Okay, so sekarang okay, itu saja. Right, so anda boleh cubalah tips tadi. Dan untuk apa-apa hal, anda boleh rujuk balik video saya tadi. Dan untuk episod akan datang, kita akan tengok apa menu seterusnya. Okay, bye. Jom makan. We'll be right back.